Saudara, kali ini saya ajak Anda untuk mencari permasalahan ratingnya motor ini, ratingnya bisa berkecil salah satunya. Kita tes. Ini rating bagian kanan nyala. Yang belakang juga nyala. Terus yang kiri. Yang kiri ini nyala terus tidak bisa berkedip. Yang depan tidak bermasalah, ini menanganinya jangan kemana-mana dulu, langsung kita ke yang belakang. Kita mati dulu. Karena ini yang mati. Kita buka obeng ini, baut obeng ada 3. Terus yang atas. Kita buka. Ini kita lepas dulu. Oh, rupanya ini rupanya ada dimakan tikus. Oh, ini akan putus dimakan tikus. Kita lepas ini soketnya. Terus kita lepas semuanya, riting-ritingnya kita benahi di luar. Melepasnya kita putar. Nah, ini ada kancingan, jadi mutarnya begini, searah jarum jam. Untuk yang riting satunya ini juga. Terus setopan. Nah, ini yang bermasalah ini. Ini yang mengakibatkan tidak nyala tadi. Terus kita kasih kabel lain, kita sambung. Nah, terus ini kita sambung. Ini masih banyak, ini juga. Kurang tahu penyebabnya kenapa tikus itu sukanya odol-odol kabel. Cara nyambungnya begini biar kuat. Terus kita solasi dulu. Kira-kira segini kita ongoti, kurang tahu bahasa Indonesia nya apa, pokoknya begini. Nah, cara nyambungnya kita tempelkan menyilang terus begini. Nah, dipertemukan terus kita putar. Ini tidak kuat, ini tidak bisa, walaupun ditarik ini tidak bisa lepas lain kalau langsung diputar. Oh, ini masih ada. Terus ini karena tidak putus, cuma lecet aja, langsung aja kita solasi.
potongkan lagi untuk yang ini agak merapat, nah, karena solasinya pasti tidak bisa nanti di sini. Nah ini juga. Untuk yang warna hijau ini masanya walaupun tidak kita solasi tidak apa-apa, tapi nanti langsung kita solasi jadi satu. Nah kayak gini contohnya. Terus yang ini juga, ini karena masa langsung aja tidak akan konslet dan yang satunya masih bagus. Kita satukan juga. Terus kita cek kembali. Sudah semuanya, sebelum kita pasang kita cek dulu. Kita ikutkan. Nah ini rating kiri kanan rem dua-duanya. Ganti tinggal narik aja, kita ganti yang baru. Terus kita pasang, ini tempatnya di atas, kita pasang ratingnya dulu. Nah ini sebelah kanan ini ada kancingan, nanti gini masuk terus diputar. Putarnya begini, berlawanan arah jarum jam. Terus yang satunya. Terus kita pasang ini, jangan sampai tidak pas pada rumahnya, karena ini dok nyala, dia panas, kalau nempel begini ini akan meleleh. Terus yang satunya.
terus. Yang ini untuk penerangan plat nomor. Yang hijau, tancap hijau. Terus yang hitam, ikut hitam. Walaupun dibalik juga tidak apa-apa. Ini tidak nyala, kita ganti. Ini tinggal narik aja. Kalau bisa dikasih pelumas juga enggak apa-apa, lebih enak. Nah, nekan sini aja. Sebelum kita pasang, kita tutup, kita cek lagi. Setting. Terus lampu rem. Sudah semuanya, baru kita pasang. Ini ada di dalamnya ini. Nah, begini. Salah satu dulu buat pegangan biar nggak jatuh, tapi jangan dikerasi. Sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.